Wow, 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 masih temenin makan sama aku dan Andres. Kita bakalan unboxing menu-menu lain yang enaknya tuh bikin ketagihan. Yuk kepoin prosesnya. Pasta buntut Mas Niko, salah satu menu highlight di sini. Biasanya kita makan buntut gini pakai nasi kan, tapi hidangannya satu ini pakai pasta guys, yang bikin ketagihan. Buntut ini sudah dibumbui pakai saus tomat ala Mas Niko. Menggairahkan gak sih? Ditambah parmesan di atasnya dan daun basil, gimana? Bikin ngiler kan? Ada hidangan khas negara Italia juga di sini, sunrise pizza. Eits, daripada nungguin, yuk kita intip aja prosesnya. Kenapa sunrise ya namanya? Oh, ternyata karena ada ceplokan telur di atasnya, guys. Jadi kayak ada ala-ala mataharinya gitu. Inces. Kita masih di Hello Niko Mini ya. Hello Niko Mini. Benar. Lihat menunya banyak banget guys. Nah. Ini yang pertama. Udang merenges. Yuk kita cobain dulu yuk guys. Katanya segar banget nih Ces. Wow. Ini sih juara banget nih. Tuh. Udang ini kayak di balado gitu ya. Iya. Sekilas. Nih guys yuk cobain, bismillahirrahmanirrahim. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town, looking so, so fit. But when you turn around and you see me close up. Udang itu noy, 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 cut, cut, endol. Ini tuh udangnya juara ya. Kenapa Inces bisa dibilang juara? Pertama, aku tuh kalau masak kayak seafood, aku suka banget udang yang fresh banget. Seperti ini. Seperti ini, dengar. Banyak butiran cabai nih, ya kan? Ternyata tidak sepedas kelihatannya, justru malah pedasnya itu pedas manis yang ternyata malah enak gitu dicampur sama udang ini. Benar. Dan fokus kita lebih ke teksturnya, karena apa? Karena si udang ini lembut tapi nggak gampang hancur. Dan nasinya tuh lucu di sini kayak bola Dragon Ball. Iya. Ya, tuh. Tapi kita harus dihancurkan dulu. Iya ya. Dong. Dan dia ada sambalnya, ada sambal rica-rica sama sambal mata. Mata. Nah, kalau favorit aku sambal mata, Ce. Ini aku juga mau ngambil sambal mata. Iya, aku sambal mata. Ah, coba ya. Banget nih. Nih, guys. Yuk. Kui-kui. Kita landingkan. Nyoy-nyoy. Wajib, jip, jip, jip. Kita uwek-uwek pakai nasi. Nikmat tiada tara ini masih udang merenges namanya. Sambal matanya tuh enak banget ya. Yes. Wah, suka nih aku guys. Sambal mata tuh terkenal dengan aromanya yang kaya. Benar. Ya. Nasinya, yes. Nih udangnya. Ini sebenarnya enak gak? Yang mana? Yang rica-rica. Nih aku mau coba yang rica-rica ya. Nih, kita uak-uak dulu ya. Segar nih. Segar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my guys, udangnya tuh nyoy banget. Dikirain makanan pedes karena banyak cabenya. Duh, bikin kaget aja deh. Aku aja yang gak doyan pedes, bisa ngabisin sambal rica-ricanya. Tapi enak ya. Karena ini ramah banget untuk orang yang suka pedes maupun tidak. Bener ya. Sama emang bumbu si udangnya, begitu diuak pakai nasi emang pas banget gitu Parah. Loh. Tuh lihat, aduh ala iya. Cez, aku sih udah gak sanggup ngomong lagi, pengen makan terus aja deh makan Cez. Makan aja, gak apa-apa. Guys, Bismillahirrahmanirrahim. I heard you got it bad for me. You hit it so.